Single keras kepala trending 16 di YouTube Music, Meiska Adinda tuangkan semua isi hatinya. Meiska Adinda merasa bersyukur karena salah satu single di album, Hanya Figuran, yakni, Keras Kepala, trending di platform YouTube Music. Lagu tersebut berhasil bertengger di posisi 16 tak lama setelah album perdana Meiska Adinda dirilis beberapa waktu lalu. Ungkapan rasa syukur dan sedikit curhat disampaikan Meiska ketika merespons pencapaian tersebut. Bersyukur banget, berasa didukung banget dan ternyata banyak pendengar baru juga, aku akan dengan senang hati menyambut semuanya, ungkap Meiska Adinda kepada awak media, Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Aku tuangkan seluruh isi hati di album ini, dan ternyata keras kepala. Bisa diterima dengan baik pasti senang sekali, mau berterima kasih untuk semua yang dukung dan menjadi pendengar sudah bawa aku dan karyaku ke titik ini, terangnya. Meiska berharap banyak yang mendengarkan lagu-lagu lain di album perdana miliknya. Ia juga ingin bisa menemani para pendengar dengan lagu-lagu galaunya, sembari berharap bisa bertemu banyak penggemar secara langsung. Harapannya semoga lagu-lagu lain di album ini didengarkan juga, semoga melalui album ini aku bisa membuka banyak jalan yang baik, ucap Meiska. Semoga aku bisa sering-sering ketemu pendengarku secara langsung, tambahnya. Sebagai informasi, lagu Keras Kepala sudah dipergunakan sekitar 16,000 video yang dibuat oleh netizen di TikTok. Selain Keras Kepala, single Buang Waktu juga menjadi lagu baru yang diminati oleh penggemar Meiska yang dipanggil Meitim.